Panjang dia. BG yang dibuka pada saat penyerahan itu jatuh tempo pada hari ini. Makanya kita hari ini setelah kita lihat belum ada anggaran yang masuk. Yang harusnya dari Surabaya iseng seperti yang terjatuh tidak ada prank. Tidak ada prank. Tidak ada prank. Berarti tidak ada hoax juga. Boleh tegaskan lagi, Pak. Ya, jadi sampai dengan saat ini kita tidak bisa menyampaikan prank tidak. Kenapa? Masih sampai masih dalam proses pemeriksaan di atas. Pak, berarti Kapolda kemarin ya secepatnya. Secepatnya bagi dapat kita akan rilis. Pak, berarti Kapolda tidak mengecek Pak uang itu, Pak. 2 triliun itu apakah sudah ada atau belum? Berarti pas menerima bantuan itu. Cross checknya sendiri dari Kapolda tidak ada berarti ya. Ya kan bilet giro. Kalau BG kan jatuh tempo dia. Bukan Pak, cek ini, bilet giro. Targetnya Pak, kalau ini selesai dan tidak rancu Pak, kapan Pak? Ya secepatnya, kan tergantung dari Pak Dir. Krimum. Pak Dir, gimana Pak? Pak Dir. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Kami berusaha secepatnya. Kami mengerti sekali harapan masyarakat untuk menunggu kepastian. Dukung kami selalu untuk supaya kita bisa memberi kejelasan apakah dana yang akan yang disampaikan kemarin pada tanggal 26 itu apakah ada atau tidak. Kami mohon kesabaran dari rekan-rekan, media, masyarakat semua. Ini baru pendalaman kami, baru berlangsung 1 jam. Tentunya akan kami lakukan terus sampai kami mendapat gambaran jelas tentang motif maupun dananya atau sebagainya. Mungkin itu. Pak, boleh tegaskan, Pak? Ya, itu sama. Pak, boleh tegaskan, makanya masih jauh atau dari itu. Ya, kita masih menggali keterangan. Ini diamankan, ditangkap atau apa? Boleh dijelaskan, kami mengundang tadi seperti Pak. Jam berapa, ya? Pak? Kronologinya, Pak? Mengundang. Pak, kronologinya, Pak, mengundang seperti apa, Pak? Oh, teknis dari pemeriksaan nanti pasti akan kita sampaikan, hasilnya juga kita akan sampaikan. Rekan-rekan. Hasilnya hari ini menahan data. Rekan-rekan, saya rasa cukup mungkin ya. Karena ini bukan ditangkap, ya tidak ada penahanan. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan kan tahu. Jadi Pak, bakal kita melibatkan tim ahli nggak sih Pak terkait dengan ada tidak? Pasti, kita tidak mungkin bekerja sendiri. Ya. Profesor, saya rasa rekan-rekan sekalian perlu disampaikan pada saran ini, jadi perlu kita luruskan bahwa sampai dengan saat ini kita masih dalam proses pemeriksaan dari yang bersangkutan. Ya, terkait Profesor dengan Hardi Darmawan, Pak. Gimana? Profesor Hardi Darmawan ya? Sama, beliau pun kita minta, karena kan beliau yang sebagai penghubung kepada Bapak. Oh. Masih di masih, dua-duanya masih di atas semua. Sudah ya? Di Profesor Hardi di Indonesia ya, bukan di Singapura ya, Bang? Ini yang sedang kita dalami tadi, Mas. Kan tadi saya sampaikan, ini masih kita proses gitu. Karena sampai dengan jam 2 tadi itu belum masuk ke rekening. Makanya kita tanyakan gitu loh. Masih ada belum, di mana, Pak? Masih belum ada jawaban, Pak, dari 1 jam tadi. Masih kita proses, masih dalam pendalaman. Saya rasa kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berubah semua sih. Jadi berubah semua.